Minggu ini adalah minggu yang luar biasa karena kita memperingati apa yang namanya Minggu Pentakosta. Setelah Yesus naik ke surga, kita peringati hari kenaikannya. Hari Kamis 10 hari yang lalu, dan Yesus berkata bahwa Dia akan memberikan Roh Kudusnya, dan setiap dari murid-muridnya diminta untuk boleh menantikan atau menunggu. Dan pada saat itu mereka sebenarnya nggak tahu kapan tepatnya. Jadi mereka memang menantikan, mereka menunggu. Ada yang mungkin bisa kira-kira memfokuskan dirinya, meninggalkan beberapa hal yang lain. Nah, ini yang saya mau, Bapak Ibu Saudara, saya minta dengan hormat, 1 jam ke depan ini kagak terdistract, gak terganggu fokusnya. Saya mau saudara benar-benar fokus sama Tuhan. Kalau kira-kira saya membosankan dikit, bolehlah gak fokus sama saya, tapi saudara fokus sama Tuhan, fokus sama Roh Kudus, karena Dia mau melakukan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang Tuhan Yesus katakan 2000 tahun yang lalu kepada murid-muridnya, kamu ini harus menantikan. Semua kata kiri kanan, menantikan. Berapa dari saudara siap 1 jam ke depan ini menantikan? Amen. Are you ready? Yang ready katakan, I'm ready. Alright. Kemarin saya nonton konser di waktu di Cina gitu ya. Itu ya, kalau sampai ada yang nakal-nakal, tiba-tiba bikin video, ini sih gak apa-apa, kalau saudara mau video gak apa-apa. Tapi jangan buka Instagram gitu ya, kecuali yang memang mau Instagram live masih oke lah ya. Tapi jangan lihat feed Instagram Anda, jangan terganggu dengan hal yang lain. Tapi saudara benar-benar fokus. Kalau yang gak fokus nanti bisa ditunjuk, kayak gini, saya Jos gak fokus, tiba-tiba ditunjuk gitu. Kayak saya nonton konser gitu ya, kalau ada yang gak fokus langsung ditunjuk gitu. So, again, you ready? Anda fokus ya hari ini, oke? Okay? Nah, saya akan mulai dengan satu cerita kita, seri Devoted, The Truth, dan hari ini kita mau terima empowerment. Semua katakan empowerment. Bahasa Indonesia itu pemberdayaan. Atau Anda ini diaktifkan, diberikan kuasa, diberikan kekuatan. Nah, untuk itu saudara perlu fokus. Nah, beberapa waktu yang lalu ada satu teknologi yang disebut hypersonic sound. Hypersonic sound ditemukan oleh Aldous Norris, dan dia presentasikan ini. Kalau Anda mau lihat nanti TED Talk-nya ada. Tapi menariknya speaker ini berbeda dengan speaker yang ada di atas sana. Kalau speaker di atas sana, suaranya akan menyebar ke ruangan ini walaupun sudah diarahkan. Tapi kalau suara ini benar-benar sangat fokus diarahkannya. Jadi dia akan bisa ditunjukkan hanya orang tertentu atau arah tertentu yang melihat ya, seperti itu. Jadi yang kelihatan hanya, kalau ini suara kayak speaker ruangan ini, semua bisa mendengar. Tapi kalau hypersonic sound, fokus banget, hanya orang ini yang bisa dengar. Yang ini gak bisa dengar, yang ini gak bisa dengar suaranya. Jadi segitu canggihnya, dan teknologi ini dikembangkan kalau masih mahal. Itu enaknya nanti kalau ada di mobil lagi nyetir gitu, yang orang tua misalnya senengnya lagu, misalnya lagu apa ya, lagu klasik lah misalnya, papi mami di depan denger lagu klasik, anak-anak di belakang lagu Barney misalnya gitu ya. Nah itu bisa, jadi tinggal di ada 2 pemutar, speakernya gak saling mengganggu karena bisa diarahkan. Teknologi ini canggih ya, dipakai oleh tentara dan sebagainya gitu ya, untuk mengirimkan pesan-pesan dengan secara fokus, secara spesifik. Nah itu kalau sound, kalau lighting ya, ini yang saya pegang ini laser. Sangat fokus saudara tuh, bisa titiknya tajam, bisa menunjuk. Ya bahkan saking tajamnya, kalau lampu ini kan gak bisa begitu bikin tulisan ya, hanya bisa bikin terang. Saya gak tahu nih, Pak Jack sana siap gak? Ini ada laser beam yang bisa bikin tulisan dengan karena sangat tajam. Dia bisa bikin tulisan misalnya welcome gitu ya. Keluar gak bisa keluar tulisan welcome? Ada? Gak ada ya? Ada tuh di atas. Itu cuma karena laser beam, sangat fokus. Ya, dia bisa bikin tulisan I'm in love gitu ya, love, bisa keluar tulisan-tulisan yang sangat fokus karena garis-garisnya sangat fokus. Dan saya berdoa supaya hari ini setiap saudara, bukan karena laser lighting atau hypersonic sound, HSS-nya itu, tapi Holy Spirit sound. Everyone said Holy Spirit sound.
Saya mau setiap dari kita ngalamin apa yang namanya suara Roh Kudus itu. Sungguh-sungguh kita alami di dalam kehidupan kita. Ayo kita lihat sama-sama ayat firman Tuhan yang menjadi teks kita. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat 24 sampai 27. Dikatakan demikian. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup kekal. Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Ada bahaya jalan kita bisa tersesat. Ada bahaya kita ini terhanyut. We got drifted. Ya, dari mulai Ron Luce khotbah dua minggu yang lalu waktu Pastor Jimmy dan Stacy. Kalau kita gak ngerti yang namanya kebenaran itu dan berpegang sungguh-sungguh tinggal di dalam kebenaran, kita bisa drifted, kita bisa terhanyut, kita bisa terseret. Ayat 27, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan, semua katakan pengurapan, yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya, katakan pengurapannya, mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, tidak ada dusta. Maka itu kita devoted to the truth. Tidak ada dusta di antara kita. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Dalam terjemahan New Living Translation dikatakan demikian, but you have received the Holy Spirit. Everyone said Holy Spirit, and he lives within you, so you don't need anyone to teach you what is true. For the Spirit teaches you everything you need to know, and what he teaches is true, it's not a lie. So just as he has taught you, remain in fellowship with Christ. Saudara, ini bukan artinya saudara jadi lone ranger, ya udah oke, Roh Kudus saja, gak perlu dengar dari orang lain. Tapi poinnya, makanya itu tadi saya bilang, semua dari kita, saya mau hari ini fokus sama Roh Kudus, fokus sama Tuhan. His Spirit is here, dia Allah yang omnipresent, dia hadir di mana-mana, tapi dia juga Allah yang maha tahu, dia juga Allah yang maha kuasa, dan dia mau melimpahkan kuasanya kepada setiap kita pada pagi hari ini. Yang percaya katakan amin. Nah, Holy Spirit, he lives within us. Kalau kita mengenal dia, mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat karena karya Roh Kudus, kita mengalami apa yang namanya lahir baru, terima Tuhan Yesus, kita kemudian dibaptis air. Tapi ada pengalaman lagi, bagaimana kita bisa dibaptis di dalam Roh Kudus sehingga hidup kita sungguh-sungguh diberdayakan dengan dahsyat dan luar biasa. Nah, saya mau mengundang teman saya, adik saya, seumur anak saya juga, yaitu Ezra. Yuk Ezra, boleh tepuk tangan buat Ezra. Tengahan deh, ketengahan sini, gitu ya. Belum pernah hari Minggu katanya. Kalau hari-hari lain dia suka di sini, pernah nari juga di sini. Tapi, boleh itunya dibawa. Nah, hari ini agak grogi-grogi, tapi dia mau kasih kesaksian bagaimana Roh Kudus menjamah kehidupannya, bagaimana kemudian kehidupannya itu diberdayakan, empowered, mengalami perubahan. Kamu bisa cerita sedikit kesaksian kamu tentang pengalaman kamu bersama Roh Kudus. Papaku tuh itu yang yeah. Pastor. Papanya sih cukup terkenal yeah. Lah ya, Pastor Samuel. Udah pada tahu sekarang anaknya. Iya. Yeah. Nah. Ya, aku itu dibesarkan di lingkungan keluarga Kristen. Nah, orang tuaku tuh udah ngajar banyak banget tentang Roh Kudus, tentang Tuhan. Dan aku dari awalnya udah dibaptis, udah dipercaya sama Tuhan. Tapi aku gak tahu apa itu spiritual encounter. Nah, suatu hari Pastor Aaron tuh ngajak aku untuk spiritual encounter. Nah, abis dijelasin apa itu spiritual encounter, baptis Roh Kudus, oh ya, ya aku ngerti lah. Dan aku akhirnya yaudah ikut aja. Nah, di spiritual encounter itu kita pertama-tama lanjutin pembelajaran I'm safe. Ya,
come gitu ya. I'm safe, come ya. Bagi I'm yang belum ikut ini bagus sekali kelasnya. Bagus. Ikut, bagus. Nah, terus ada pas di, apa tuh, pas di spiritual encounter, ada altar call untuk siapa yang mau dibaptis Roh Kudus. Ya udah kan, kan aku emang tujuannya untuk baptis Roh Kudus, ya udah aku maju dan beberapa orang juga kita bikin kayak barisan gitu ya. Nah, terus didoain sama Pastor Daniel dan Pastor Edo. Pastor Edo udah di surga dia. Dia juga lagi dengerin sih, Isra. Nah, pas didoain tuh aku merasa kayak ada zaman Roh Kudus. Benar-benar Roh Kudus itu di benar-benar menyentuh aku gitu, dan aku pertama-tamanya kan kayak biasalah, secara luar biasa gitu, kayak aku mulai nangis gitu, dan Roh Kudus itu mulai kayak, apa ya, susah jelasin. Aku mulai berkata-kata gitu ya, berkata-kata dengan apa yang aku gak ngerti apa itu. Ya berbahasa aku, roh ya. Iya berbahasa roh. Sejak hari itu, aku tuh benar-benar hidupnya diubahkan. Roh Kudus itu benar-benar di dalamku, dan dia itu mengajarkanku ini. Satu, Roh Kudus itu mengingatkan. Mengingatkan kita atas jalan yang benar. Apa itu kebenaran? Jadi dia mengingatkan kebenaran itu apa. Dan kalau misalnya ya kita apa ya, salah gitu atau apa, kita berdosa, Roh Kudus akan mengingatkan. Oke, ini masalah. Dan dia bakal nanya, mau diubahkan gak? Dan kalau kita misalnya agree, kayak yes, I want to be changed. Change me until I become what you want me to be. Yang kedua itu banyak seolah-olah itu kebetulan, tapi itu adalah Tuhan yang bekerja merancang semuanya itu. Wow. Jadi seolah-olah kayak, loh, kok bisa gini, kok bisa gitu, kebetulan. Tapi aslinya itu adalah Tuhan yang bekerja. Nah, yang ketiga ini yang paling penting, mengajarkan tentang Alkitab dan tentang Yesus, kebenaran juga. Nah, mengajarkan tentang Alkitab gini. Dulu tuh aku tuh kayak apa ya, baca Alkitab, ya udahlah baca aja, tapi kayak baca cerita, enggak ngerti ini apaan. Tapi setelah Roh Kudus itu tuh benar-benar mengajarkanku, benar-benar kasih tahu cara gini-gini. Dan dia itu membentuk kepribadianku. Jadi dengan pengajaran-pengajaran itu tuh dia membentuk kepribadianku untuk menjadi lebih jadi seperti Kristus gitu. Dan yang keempat nih, yang ini nih lagi diomongin ini tentang empowerment. Empowerment ya, yang hari empowerment. Ini. Gimana tuh empowermentnya? Empowerment sih banyak, tapi aku salah satu aja ya. Jadi empowerment dalam pas hidupku paling apa ya, di saat paling rendah itu Roh Kudus berada di situ. Tuhan berada di situ dan memberikanku kekuatan untuk terus berharap bahwa dia sedang menyiapkan aku untuk berkat yang lebih besar. Wow. Dan aku sih ada satu contoh saksian, ya gini, ini sih hasil saksian, cuma contoh aja. Waktu itu aku ada kayak biasalah anak SMP sekolah, ada PR, ada ulangan. Terus abis itu ya udahlah, aku akhirnya kayak biasalah aku minta PR sama temanku, contek dikit lah, gak apa-apa. Nah terus aku bilang sama Tuhan, Tuhan maaf ya Tuhan, tapi aduh ini kepepet gitu ya. Mau tidurnya cepet ini. Nah terus aku, ya udah aku ambil PR, aku tanya teman, aku line gitu. Udah terus aku ke kamar mama papa. Kamar mama papa, terus mamaku kan suka nonton kayak khotbah-khotbah kan. Nah terus pas aku buka pintu, masuk. Untung dia gak lagi nonton drama Korea gitu ya. Ini. Oke. Gini, bawa PR, bawa HP, udah siap nih menyontek. Aku buka pintu, masuk. Terus pas pendetanya bilang gini, kalau udah tahu salah, jangan lakuin. Waduh. Itu dipimpin Roh Kudus sebenarnya, Bapak ya. Oke, satu kalimat terakhir, pesan-pesan buat om-om, tante-tante, teman-teman. Ikut spiritual encounter. Ikut come ya, spiritual encounter. Alright, tepuk tangan buat Esra. Thank you, Esra. Luar biasa. By the way, waktu saya pilih Esra, maminya yang terharu katanya. Saya itu dari belakang, saya suatu saat pernah ngelihat gitu, waktu Pastor Daniel khotbah, terus anak saya juga khotbah gitu ya. Oke, gak usah lama-lama, saya bilang, saya minta dia kesaksian. Berapa anda diberkati kesaksiannya Esra? Amen.
Kalau Ezra bisa diberkati dahsyat luar biasa, kita semua juga hari ini. Oke, okay? Thank you, Ezra. God bless. Alright. Saya waktu berdoa buat Ezra, saya melihat bahwa dahsyat sekali Roh Kudus begitu bekerja luar biasa. Umur 14 tahun dan saya percaya Tuhan pakai dia nanti juga dengan dahsyat. So, saya mau cepat saja, ada dua hal yang saya mau bagi mengenai Roh Kudus ini. Yang pertama adalah supaya saudara mengenal Roh Kudus. Yang kedua supaya saudara mengalami, ya, mengenal dan mengalami. Kalau kita bicara mengenal, ketika semuanya keadaan ini makin sulit, keadaan tantangan, Anda perlu Roh Kudus karena dia adalah roh kebenaran. So you need to know the Holy Spirit. Kalau kita melihat Yesus sendiri, Tuhan kita, bagaimana pada waktu proses kelahirannya, dikatakan kelahiran Yesus Kristus seperti berikut, Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata dia itu mengandung dari Roh Kudus. Jadi dari awalnya bagaimana Roh Kudus itu benar-benar ada di dalam kehidupan Yesus. Dan ketika Yesus bertumbuh dewasa, dibaptis, pada saat itu langit terbuka dan Roh Allah turun dalam seperti burung merpati turun ke atasnya. Dan ada suara dari Bapa di surga yang menguatkan Yesus, yang mengenai ini anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dan setelah Yesus dibaptis, kemudian Yesus berjalan tuh, dipimpin oleh Roh Kudus. Di Matius pasal yang keempat, dibawanya ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Bicara mengenai a journey yang dipimpin Roh Kudus, yang tadi Ezra bilang, sepertinya kayak kebetulan atau gak kebetulan, tapi kemudian kita akan mengerti, kalau kita dipimpin Roh Kudus itu bukan artinya semuanya aman, akan ada tantangan, akan ada tes, dan sebagainya. Tapi kalau saudara dipimpin Roh Kudus, kita akan melihat Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Karena apa yang terjadi setelah itu, ketika Yesus melayani, Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia berjalan berkeliling, berbuat baik, menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab apa? Allah menyertai dia. Kuasanya yang luar biasa. Pada waktu perjanjian lama, Roh Kudus itu seringkali kalau kita lihat di abdi-abdi Allah bisa seperti retreat, mundur. Ya, Daud sampai mengatakan jangan ambil rohmu. Ya, kita lihat Simpson yang gagah perkasa, suatu saat Roh Tuhan undur. Tapi ketika masuk dalam perjanjian baru, apa yang Yesus katakan kepada kita ini, saat ini kalau kita terima Roh Kudus, itu Roh Kudus bukan come and go. Dia mau tinggal di dalam kita. Dia mau menyatakan hal-hal yang luar biasa. Ya, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Kita melihat bagaimana di dalam diri manusia, gitu ya, bagaimana apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain Roh Allah. Jadi kalau Roh Kudus ada di dalam kita, kita itu punya hikmat, kita itu punya pewahyuan seperti yang Tuhan sendiri ada. Artinya gak ada yang bisa membatasi kita. Itu sebabnya saya katakan tadi fokus dulu sekarang. Karena Tuhan mau mengerjakan hal-hal yang dahsyat. Tuhan mau kita mengalami dia pada siang hari ini jauh lebih daripada sebelum-sebelumnya. Tadi saya cerita di perjanjian lama, ada seorang yang namanya Abram. Ya, kita tahu namanya dia kemudian berubah jadi apa? Abraham. Gitu ya. Dan istrinya Sarai menjadi Sarah. Ada dalam bahasa Ibrani, itu sebenarnya cuma menambah satu huruf. Hurufnya itu huruf kelima, yaitu He, gitu, atau H. Nah, ini yang terjadi, Abram, ini Aleph, Bet, Res, gitu ya, Abram, kemudian tambah He yang kelima ini, ya, He. Sama juga Sarai, ya, jadi Sarah, ya, yotnya hilang diganti He. Nah, ini bicara mengenai bagaimana Tuhan mau merubah dengan memberikan hatinya, memberikan rohnya. He breathed his spirit into them. Waktu dia ciptakan Adam juga sama kan, dia menghembuskan nafas. Ya, Ibrani-nya itu napah, ada hanya. Maka itu kan kalau kita gitu tuh, itu napas, ada sesuatu. Ya, mudah-mudahan aja wangi kata Josh gitu ya, udah kumur-kumur dulu. Tapi ha itu nafas.
itu ruah gitu. Roh itu ruah, itu ha. Dan itu yang Tuhan mau berikan kepada setiap dari Anda pada pagi hari ini, yaitu spiritnya, yaitu kuasanya. Dan saya berdoa supaya setiap kita pagi hari ini ngalami ya bagaimana ketika Yesus berkumpul bersama dengan murid-muridnya pada perjamuan malam terakhir itu enggak cuma Yesus sekedar yuk kita foto-foto gitu ya, sehingga akhirnya kan ada gambarnya gitu ya, the last supper. Bukan itu lukisannya aja gitu. Tapi Yesus cerita, nanti Anda pulang, Anda baca siang ini kalau bisa, Yohanes pasal 14, 15, 16, ya bahkan sampai 17, itu percakapan Yesus pada saat last supper. Satu percakapan yang sangat penting, kalau seorang mau pergi pasti kasih pesan, gitu ya, percakapan ini di Yohanes 14, dan 15, dan 16, dan dia berkata banyak tentang Roh Kudus. Ya Yohanes 14 ayat 16 bilang begini, aku akan minta kepada Bapa, I will pray, I will ask, aku berdoa, aku minta, supaya kamu diberikan seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu senantiasa sampai selama-lamanya. Ayat 17 dikatakan, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu. Nah ini luar biasa, dan akan diam di dalam kamu. Artinya Roh Kudus gak akan datang dan pergi lagi, dia akan menjadi penolong kita, dia akan menjadi penghibur kita. Kata yang dipakai di situ adalah parakletos, dan di Yohanes 14, 15, 16 ini dituliskan 4 kali dipakai. Kata parakletos cuma ditulis 5 kali di Perjanjian Baru, satunya lagi di 1 Yohanes pasal 2, tapi di 3 pasal ini disebut sampai 4 kali, penolong, parakletos. Dan saya berdoa supaya saudara kalau seringkali datang mungkin pastor tolong doakan, bukan artinya saya gak mau mendoakan saudara, pasti saya doakan. Tapi saudara tuh bisa berdoa langsung, gak harus pakai pengantara, karena pengantaranya adalah Roh Kudus sendiri, He's the advocate. Dia penolong saudara, dia pembela saudara, dia penghibur saudara. Firman Tuhan juga katakan di dalam Yohanes 14 ayat 26, penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus Bapa dalam namaku, dia yang akan mengajarkan. Tadi kesaksiannya Esra, diajarin tuh langsung, walaupun papa mamanya bisa ngajarin, ya bukan artinya kita gak dengerin orang lain juga, tapi Roh Kudus tuh yang akan mengajarkan. Dan kalau Roh Kudus sudah bilang gitu ya, itu sesuatu yang sangat benar, sangat dalam gitu ya, dan mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan, dia yang bisa mengingatkan kepada kita segala sesuatu yang telah Yesus katakan. Hari ini kadang-kadang kita suka teledor, suka lupa, tapi Roh Kudus akan mengingatkan kita. Dan kalau penghibur itu datang, roh kebenaran itu datang, maka dia yang akan memimpin kita ke dalam semua kebenaran. Yesus sempat berkata gitu ya, aku ini maka itu harus pergi, maka itu dia harus naik ke sorga. Supaya apa? Supaya Roh Kudus bisa dicurahkan. Dan Roh Kudus ketika dia dicurahkan, dia akan mengerjakan hal-hal yang dahsyat, kuasanya sungguh dahsyat. Dikatakan dia datang roh kebenaran, ayat 13 ya, dia akan pimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Kira-kira mungkin standpointnya Yesus tuh seperti saya sekarang ini, dalam arti ayat 12. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, maunya saya masti khotbah lebih panjang. Tapi sekarang mungkin kamu belum bisa menanggungnya karena jam 12 kita harus selesai. Yesus juga punya keterbatasan waktu, karena pada waktu itu dia juga akan setelah ngumpul di itu, kemana dia? Taman Getsemani. Dia berdoa kemudian ditangkap. Tapi dia bilang, kamu gak usah khawatir karena akan ada roh kebenaran. Semua katakan roh kebenaran. Dia yang akan pimpin kamu dalam seluruh kebenaran, sebab dia tidak akan berkata-kata dari dirinya, tapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya. Dan ini yang luar biasa, ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saudara, kalau saudara bergaul erat dengan Roh Kudus, just 2 weeks ago, 2 minggu yang lalu, saya dalam saat teduh, kemudian saya tulis biasanya, karena kita belajar menjurnal, berapa dari Anda masih melakukan jurnal Anda? Amin. Jurnal, kemudian ayatnya tuh bicara mengenai protection, dan saya berdoa. Ingat soap-nya kan, ada scripture, observe, apply, terus pray.
pray, saya doa, Tuhan berikan perlindungan-Mu, saya tulis malah, kirimkan malaikat-malaikat-Mu jaga kehidupan saya, keluarga saya, teman-teman saya, tim pastoral, orang yang bekerja pada saya, semua yang kenal, saya kenal Tuhan, lindungi. Udah, doa saudara. Selesai gitu sekitar jam 6.15 pagi, saya dapat teks dari supir saya. Dia bilang, Pak, saya gak bisa masuk hari ini. Motor saya ditabrak, orangnya agak mabuk kali dari depan, kencang sekali Pak. Waduh, kamu kenapa gitu ya? Gak apa-apa, dia untuk menjawab, dia gak apa-apa, tapi motor saya hancur. Dan itu yang terjadi. Just, bukan artinya, pastor kok berdoa masih tabrakan gitu ya. Saya melihatnya mungkin kalau saya gak berdoa, mungkin lebih fatal lagi gitu ya. Tapi poinnya, seringkali Tuhan akan memberitahukan hal-hal, baik untuk pekerjaan, untuk hal-hal di dalam kehidupan Anda. Dan saya harus akui bahwa ada waktu di mana mungkin saya lengah, saya gak fokus. Ada hal di mana Roh Kudus udah ingatkan, sayanya bandel. Dan banyak hal dalam kehidupan kita. Semakin kita mengabaikan Roh Kudus, maka kesensitifan terhadap Roh Kudus itu makin lama makin tipis, makin lama makin tipis. Roh Kudus gak datang dan pergi. Tapi yang tadi saya bilang ilustrasinya, Anda fokus gak sama Roh Kudus? Anda izinkan gak dia ngomong? Kalau Anda fokus, itu kayak tadi Holy Spirit sound gitu ya. Bukan yang hypersonic. Kedengeran saudara, kedengeran. Bukan, belum tentu audible, tapi berasa. Audible-nya tuh bisa lewat nanti program TV yang tadi Esra cerita, bisa lewat istri, bisa lewat pastor, bisa lewat Alkitab yang Anda baca. Tapi kalau Anda fokus, Anda serius, Anda sungguh-sungguh, Anda bisa merasakan yang namanya dipimpin Roh Kudus itu begitu indah. Anda dilindungi. Kalaupun ada yang susah, Anda rasanya tahu, punya kekuatan. Yang tadi Esra seneng juga bahasanya, ya gak ngerti sih, gak ngerti gitu gimana, tapi kok begitu ya? Karena Roh Kudus turut bekerja dalam segala sesuatu. Engkau yang saat ini juga sedang menghadapi tantangan di pekerjaan usaha, percaya ketika Anda berjalan dipimpin Roh Kudus, maka kamu akan terima kuasa. Kamu akan terima kuasa, kamu akan terima empowerment yang dahsyat, yang luar biasa. Kisah para Rasul 1 ayat yang ke-8 katakan, kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu. Kamu akan jadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Wah, ada yang bilang, kasih pengajar, itu yang namanya baptisan Roh Kudus, janji itu waktu hari Pentakosta aja, Kisah Rasul pasal 2 tuh, udah terjadilah. Itu tadi Pastor Evan juga bacakan, udah gak terjadi lagi. Tapi saya mau kasih sedikit teaching dan perspektif ya dari the feast atau hari-hari raya orang Israel. Karena di sini kita bisa melihat sesuatu yang luar biasa. Nah, kalau kita lihat ini ya, ada Passover, Paskah. Kita tahu ceritanya orang Israel keluar gitu ya, dan ada hari raya Paskah yang mereka, dan ini signify atau melambangkan kematian Yesus. Kemudian hari raya unleavened bread, roti tidak beragi. Ya, bagaimana dia dimakamkan, tapi ada first fruit juga, bagaimana kebangkitannya. Ya, dan setelah dia bangkit gitu ya, saudara, 40 hari dia naik ke surga, 10 hari lagi sampai ke Pentecost. Dan ini sampai hari ini orang Israel festivalnya masih gitu, Festival of Weeks. Ya, dikatakan 49 hari plus 1, 50 hari. Ya, harinya kalau kalender kita ya sekarang ya hari ini, Pentecost. Ya, Hebrew calendar kadang-kadang geser beberapa hari. Tapi poinnya saya cerita ini historically fulfilled during Jesus first coming. Jadi secara historis ini udah terjadi. Dan sekarang kita gereja hidup di zaman ini sampai nanti ya kedatangan Yesus yang kedua. Kita gak belajar eskatologi, nanti kapan-kapan lah kita belajar. Tapi poinnya yang namanya Holy Spirit ini akan bekerja terus di sini, di era kita, gereja. Karena setelah Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ada Kisah Rasul 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya, khususnya di 8, di 10, di mana pencurahan Roh Kudus itu terus terjadi. Dan murid-murid gereja Tuhan dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Kalau kita lihat history of the church, sejarah gereja, bagaimana akhirnya mengalami apa yang namanya karunia-karunia Roh Kudus itu, sempat juga akhirnya berkurang, menurun, sampai masa yang namanya kegelapan di dalam gereja. Dan pada saat dark ages itu, wah benar-benar sulit sekali mencari apa yang namanya kebenaran. Sehingga suatu saat orang kalau mau terima Tuhan aja pengampunan dosa harus beli yang namanya apa tuh, surat penebus.
dosa indulgensi itu. Dan itu yang diprotes sama Martin Luther. Tapi kemudian justification by faith, ya, dibenarkan oleh iman, dipulihkan. Kita lihat kemudian baptisan dipulihkan, kebenaran hidup kudus, hidup benar dipulihkan. Sampai mungkin yang namanya tahun 1900-an, itu ya, di awal 1900-an, bagaimana ada movement, ya, Pentakosta, karismatik, di mana pencurahan Roh Kudus kembali dicurahkan dengan dahsyat. Sampai hari ini, saudara. Sampai yang tadi Ezra cerita. Dan gak harus nunggu spiritual encounter. We can experience it today. Hari ini saya mau kasih kesempatan. Gitu ya. Alvin udah diurapi, itu udah siap-siap. Das, karena hadiratnya ada di tempat ini. Kita akan pakai nih tempat ini untuk kita berdoa. Kalau Anda yang sudah dipenuhi Roh Kudus tapi atau berbahasa roh tapi gak gitu pakai. Aduh, buat apa sih saya ngomong khodabasyadah, gak terlalu. Saudara, ingat. Itu bukan memang buat impress orang lain. Itu untuk menguatkan diri saudara sendiri. Itu untuk saudara berdoa. Dan saya berdoa supaya pagi hari ini kita semua juga ngalami apa yang kisah para rasul 2 itu terjadi. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Mereka gak terlalu banyak, saudara. Kita mungkin bisa lebih banyak. 120. Tapi tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Tampaklah kepada mereka ada lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat 4, yuk kita baca sama-sama 2-3. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Tadi kesaksiannya Ezra, gak tahu deh gimana jelasinnya, gak tahu. Gak tahu dari mana, tapi saya tahu. Saya bilang, itu Bapa kita yang di surga, yang memberikan. Pastor, nanti kalau saya didoakan, bisa ada masuk roh lain gak? Saya bilang, gak, yang masuk Roh Kudus. Yang masuk Roh Kudus. Karena di dalam kitab Lukas dikatakan, oleh karena itu aku berkata, minta maka kamu diberikan, cari maka kamu mendapat, ketok maka pintu akan dibukakan. Tiap orang yang menerima, minta akan menerima, mencari mendapat, yang mengetok pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan, terus dikasihnya ular? Enggak bisa ya saudara ya. Jika minta telur dikasihnya kalajengking. Kalau Bapa di dunia yang enggak sempurna, yang jahat tahu memberi pemberian yang baik. Apalagi Bapamu yang di sorga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Pagi hari ini, Anda mau dipenuhi Roh Kudus? Amin. Anda mau menerima baptisan Roh Kudus? Saya berdoa supaya setiap kita, ketika kita hidup, kita gak cuma kenal Yesus, ya aku tahu Roh Kudus ada di dalam hidupku. Tapi apakah kehidupanmu benar-benar di-empower, diaktifkan, diberikan kuasa oleh Roh Kudus? Does the Holy Spirit really empower you? Bener gak Roh Kudus? Kita ini hidup lagi bikin keputusan, kita tahu. Kalau komputer kan suka ada tuh ya, powered by apa gitu. Kalau kita bikin keputusan, powered by the Holy Spirit gak? Empowered by the Holy Spirit gak? Waktu kita melayani, kita hanya melayani dengan kekuatan kita atau kita percaya we are empowered by the Holy Spirit. Waktu kita ngadepi tantangan, ketika kita menghadapi keputusan yang sulit, ketika kita menghadapi kesulitan keuangan, ketika kita menghadapi tantangan di dalam keluarga, relationship, ketika kita punya tantangan dalam kesehatan, apakah kita membuat keputusan karena kita empowered by the Holy Spirit? Amen.